Meski kota Tarakan sempat diguyur hujan pada Kamis 13 Mei pagi sejak pukul 6 WITA, namun pelaksanaan ibadah sholat id berjalan dengan lancar. Terpantau ribuan umat muslim kota Tarakan melaksanakan sholat id secara berjamaah. Saat dikonfirmasi usai sholat id di Masjid Islamic Center Tarakan, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan jika pelaksanaan sholat berjalan cukup tertib dan tetap menaati protokol kesehatan, sehingga ia cukup mengapresiasi kepatuhan masyarakat Kota Tarakan. Ia menjelaskan, membludaknya jamaah di Baitul Izzah tidak terlepas dari kerinduan masyarakat melaksanakan sholat id, mengingat tahun lalu pelaksanaan sholat Idul Fitri tidak dapat dilakukan secara berjamaah. Wali Kota menjelaskan, Hari Raya Idul Fitri dimaknai dengan kembalinya fitrah manusia setelah bermaaf-maafan. Menurutnya hal ini dapat menjadi acuan dan semangat masyarakat kembali menyongsong kehidupan lebih baik lagi. Dirinya juga selaku khotib dalam sholat Idul Fitri juga menyampaikan tentang jihad, namun bukan pada konteks terorisme. Lebih kepada jihad dalam berkontribusi memperbaiki tatanan sosial, mengingat saat ini masih banyak masalah sosial yang harus diselesaikan. Sehingga jihad adalah bersama-sama untuk bangkit dalam memperbaiki kondisi saat ini. Antusiasme masyarakat untuk menuju ke tempat-tempat ibadah ini luar biasa ya. Walaupun suasana hari ini dari malam tadi sampai pagi hujan terus, tapi seperti yang kita lihat di Baitul Izzah ini ya masih tetap aja sama aja penuh di lantai 1, lantai 2, bahkan di basement pun juga dipakai untuk kegiatan sholat Idul Fitri. Ini menunjukkan kan kerinduan masyarakat ini untuk beribadah Idul Fitri yang tahun lalu kan memang tidak kita bolehkan. Kalau dari penerapan prokesnya sendiri, tadi Pak Wali menilai seperti apa? Saya kira alhamdulillah sih saya hampir, ya kalau bilang 100%, tapi 90% karena memang pada saat tadi ini kan hujan. Jadi orang kan berani. Nah jadi akhirnya memang mau tidak mau yang di luar terutama ini kadang-kadang nggak berefek, tapi biasanya sih kalau kita tadi lihat evaluasi itu rata-rata satu keluarga gitu ya, satu keluarga anak ibunya biasanya sama, jadi ya itu sih masih bisa, artinya masih dimaklumin lah, karena memang tadi situasinya ini sangat memang crowded ya karena hujan dan banyak jemaah ya mau tidak mau, tapi kalau yang di dalam sih saya pantau tetap. Ya, Pak Wali, apa makna Idul Fitri tahun ini, Pak Wali? Ya makna yang saya sampaikan di khutbah tadi kan ada tiga pesan ya, pesan Ramadan yang harus kita jaga ya. Yang pertama tadi pesan moral ya. Pesan moral ini tahribun nafsi, artinya bagaimana bisa mengontrol nafsu syahwat, dan itu yang adalah pesan pertama dari Ramadan yang harus terus kita bawa sepanjang 11. Agus Dian Zakaria melaporkan.